Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan test ride lagi ya, karburator kali ini CPO 28. Ini kepunyaannya bos Yuda Banjarmasin untuk dipasang di Ninja RR. Ini remerannya CPO ini gede ya, ini 33 plus plus ya. Jadi karburator CPO 28 ini remerannya bisa sampai dengan 33 plus plus untuk yang terbaru ya. Oke, kita akan test ride. Sebelum kita test ride, kita coba blower. Ini untuk dipasang filter ya guys ya, jadi bukan open filter. Oke, itu udah ada limit. Kalau filter limitnya seperti itu, kalau mau pasang filter. Buat teman-teman ya yang sering nanyain pilot jet main jet ya, itu saya bingung jawabnya. Karena gini, untuk setiap karbu yang saya riset ya, baik 28, 30 dengan merek yang sama, itu pilot jet main jetnya memang nggak ada yang sama ya, memang betul. Jadi saya kalau misalkan ditanya, jawabannya kadang lupa gitu loh. Ada yang pasang di 170, 180 main jetnya ya. Jadi gak ada yang sama. Ada yang hanya di 148 ya. Tergantung spek motornya ya. Jadi saya suka bingung kalau jawab, bang berapa ukuran pilot jet sama main jetnya, suka bingung. Dan kali ini kita test ride-nya berdua ya. Kita bawa santai dulu. Sekali lagi ini untuk spek pasang filter ya, untuk pasang filter. Bawa santai dulu. Saya juga ini test ride-nya sama istri berdua, boncengan. Ini istri saya kayaknya rada kebelakang tadi, wheelie dia mau, baru mau dioper, jadi nggak jadi dioper sama saya, keburu wheelie. Ini enak banget nih karbu. Jadi saya awalan dengan berat badan hampir 2 kintal. Ini ban belakangnya kayaknya agak kurang angin sih ya. Dia agak gak stabil pas belok. Berat loh ya, berat badan saya di hampir 75 kilo, badan istri saya di 65 kiloan, dan hampir 2 kintal pokoknya bebannya ini. Thank you.
Wah, kompor atasnya mantap. Kayak pakai turbo. Jadi karbu ini bukan saya yang sediakan ya, ini karbunya bawa sendiri. Kalau settingannya mau yang lebih mantep, teman-teman boleh order karbu yang kita sediakan aja ya, dan lebih TNT nantinya. Karena setiap karbu ukuran inletnya tuh beda-beda, kayak ini kan karbunya kecil, ukurannya 28, tapi inletnya tuh gede, jadi di intake tuh agak maksa dikit. Gua bisa speeding dikit di sini nih. Ada mobil. Gak bisa speeding lagi guys. Ngeri kalau udah masuk lurus ini karena banyak perumahan, banyak pertigaan intinya. Oke, kayaknya kita cukupkan sampai sini aja test ride-nya ya. Gak usah terlalu lama karena ini udah enak karbunya untuk dipasang box filter. Oke, langsamnya sekitar 1000. Saya juga berdua ya sama istri saya, dan ini langsamnya di 1000. Oke, cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.